What's up, school fans? Welcome back to Time Out. I would have told you on March 1st when you guys were 14 and 20 that you'd be one win away from the Eastern Conference Finals. Would you have believed me? Yeah. And why is that? I believe in this team. So, I mean, I believe this team can do the most. So, nobody has higher expectations of this team than me, so. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian terisi 18 Juni 2021. Time out, geng. Tadi kalian baru saja mulai sebuah video interview bersama Trae Young, dimana gue suka banget sih confident level Trae Young. Dia bilang bahwa gue yakin kalau tanya di bulan Maret itu, gue yakin kalau tim ini bisa one win away sampai ke Eastern Conference Finals. I think, man, dia punya faith banget sih dengan timnya dia. Dan of course, Hawks sibuk banget di offseason kemarin untuk bisa memperbaiki timnya. Lalu juga mereka sempat mengganti pelatihnya dari Lloyd Pierce kepada Nate McMillan. Dan semua decision-nya menurut gue luar biasa sekali. Dan akhirnya bisa sampai ada di titik ini di mana mereka besok punya kesempatan untuk masuk ke Eastern Conference Finals. Ada orang yang bet loh kalau Hawks itu akan bisa jadi juara. So his bet is well and alive right now ya. Luar biasa sekali. And shout out though untuk Coach Nate McMillan. Menurut gue motivasinya dia untuk para pemainnya Atlanta Hawks sih kena banget sih. Bagus banget pilihan kata-katanya. Biasanya itu kalau lagi time out ataupun mungkin lagi pas halftime ya. So shout out for the Hawks. And yeah, time out game. Maaf banget nih kemarin ini. Time out-nya malam banget seperti kalian ketahui, gue masih jet lag, mainnya juga gue masih settling ke hotel ini. Maaf banget, dan juga gue kemarin tuh masih kepikiran untuk nungguin tim nasional Indonesia kita bermain agar gue bisa bahas di time out. Tapi kedepannya gue mau lebih konsisten sih, kayak gue lebih suka kok uploadnya siang ya. Kayak kemarin itu pas gue lagi di LA, kita tuh suka uploadnya kayak jam 2 siang, jam 3 siang, itu agar orang tuh punya kesempatan untuk nonton. Jadi misalkan kedepannya ada game yang sore atau malam mainnya, gue mungkin akan lebih baik bahasnya di time out besoknya sih, agar gak kemalaman. Kemarin tuh kemalaman masih setengah 11 malam. Jadi gue harapin kalian masih tetap support dan juga nonton. Jangan lupa untuk saksikan time out yang kemarin, kan menurut gue itu banyak banget berita-berita menarik yang kita bahas di time out yang kemarin. So once again, thank you so much to guys for your amazing support. And yeah, nanti sore gue akan live chat untuk pertandingannya Indonesia melawan Filipina. Jam 4:30 sore gue schedule-nya pengen live chat. Nanti gue akan pakai laptop bokap gue, jadi semoga gak akan crash kali ini. Karena kemarin rekor 8 kali crash saat sedang Indonesia melawan Korea Selatan. Tapi gue hari ini semangat banget, gue pengen banget lihat tim kita bisa, tim nasional kita bisa compete melawan Filipina. Semoga game-nya bisa ketat-ketat. I'm so excited, pengen lihat Dwight Ramos lawan Agassi. Dua pemain yang berasal dari Walnut High School. I think that's gonna be interesting banget. So ditunggu ya guys nanti 4:30 sore untuk live chatnya di channel YouTube gua. And besok doain guys, semoga gua jadi untuk interview dengan Derek Michael ini. Have been a long awaited interview. Gue udah pengen banget dari dulu. Tapi akhirnya gue besok ini kayak akan dapet kesempatan. Tadi pagi gue udah ngobrol dengan Derek Michael. Semoga jadi ya guys ya. Karena kalian tahu gue udah buka question box. Kadang-kadang beberapa kali gak jadi interviewnya. Tapi semoga besok gak ada kendala dan tidak ada masalah. Jadi besok gue tuh janjian sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia dengan Derek. Nanti kalau udah selesai interviewnya, gue akan langsung upload ke channelnya. Jadi tunggu aja guys. And kemarin gue sudah mengisi form gue untuk meminta maaf kepada Paul George. Jadi kemarin itu Serge Ibaka ngepost tentang apology form untuk Paul George, dan gue sudah memilih I don't know basketball, karena gue bilang bahwa Reggie Jackson harusnya nggak usah jadi starter. Lalu gue juga nggak nyangka kalau Paul George itu bisa sejago ini melawan Utah Jazz. Jadi I really don't know about basketball guys. So minta maaf sekali lagi, I'm so sorry playoff P man. And of course Devin Booker bersama manajemennya akhirnya juga menemukan orang yang berantem ini di Denver. So yeah, D-Book is a legend for this. Dia akan memberikan tiket nonton Western Conference Finals. Of course, dia juga ada sign jersey-nya untuk fans ini. Oh, gila, fans ini beruntung sih. Tapi he deserve it, though. Menurut gue juga dia a legend banget ya. Dia berantem, dia membela timnya, benar-benar pride banget tentang si Phoenix Suns. Dia gebukin tuh fansnya si Nuggets, and then dia masih sempetnya lo bilang lo Phoenix in 4, itu yang membuat dia sangat legendary sekali. So I'm very happy though, what a lucky fan bisa dapetin seperti itu, dan juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Devin Booker, gue yakin ya. And of course sekarang kita akan pindah ke comment of the day, datangnya dari Meldi Gijayanto, dimana dia bilang Doc Rivers is the first coach in the NBA to claim the COTY award, which is Joke of the Year. Ya, yeah. Doc Rivers jelas jadi bercandaan dan juga di slander abis kemarin ini
online di social media karena kita tahu Philadelphia 76ers back-to-back game mereka kehilangan big lead, so they deserve all the slanders. Kita lihat aja besok bagaimana mereka bisa bounce back atau tidak untuk melawan Atlanta Hawks. So once again thank you so much Meldy Gijayanto for the comment, and of course thank you so much untuk semuanya sudah meninggalkan komen, karena komennya banyak yang lucu sih sebenarnya sih, tapi gue juga bisa pilih satu aja. So yeah, thank you so much, I really appreciate your effort guys untuk memikirkan komen setiap harinya. So langsung aja kita masuk ke NBA hari ini, di mana ada Chris Middleton with a historic game today untuk membawa Milwaukee Bucks untuk extend the series to game 7 after winning 104-89 atas Brooklyn Nets hari ini. Playoff career high untuk Middleton dengan 38 poin, 10 rebound, 5 assist dan juga 5 steals. Dia menjadi pemain pertama di NBA yang berhasil mencetak at least 30 poin, 10 rebound, 5 assist dan juga 5 steal dengan 5 plus 3 point shot. And yeah, he was very efficient karena hari ini dia 38 poin dengan hanya 16 shot saja. Middleton hari ini 4 kali di foul saat lagi nembak 3 poin. Wah, ditanya ada beberapa kali James Harden ya. And it resulted in 14 points dan juga 2 4 point play. The Nets needs to play smarter though. Playing defense-nya mereka nggak boleh foul si shooter sih, apalagi si Chris Middleton. Kita tahu Chris Middleton juga free throw-nya bagus banget ya. And Giannis also had a big game hari ini dengan 30 poin dan juga 17 rebound. Tapi dia viralnya for a wrong thing today karena dia di quarter 1 7 kali free throw, and it took him 3 menit 30 detik untuk nembak free throw tersebut. Dan memang ngeselin sih, gue jujur juga kadang-kadang suka kesel sih ngeliatin dia free throw lama banget ya. Dan hari ini pun James Harden pun juga ke-trigger kayaknya. Kelihatan banget di lapangan tadi James Harden juga nggak seneng banget dengan si Giannis lama banget untuk melakukan rutin free throw-nya ya. Dan hari ini stat yang paling absurd adalah PJ Tucker. Dia cuma 3 point 1 kali aja, tapi plus minusnya yang paling tinggi yaitu dengan plus 30. So impact-nya PJ Tucker ini memang beyond the box score menurut gue. Dia pun hari ini mencoba terus ya untuk bisa slow down si KD, dan seru banget tadi sampai ada obrolannya kelihatan ya. Mereka going over beberapa move-nya KD kayaknya. Yeah man, PJ Tucker and KD have been a really nice battle to watch in the series. Dan tapi hari ini sih jelas menurut gue Bucks itu bisa menang karena Giannis tidak nembak 3 point. Dia 0 from 0 hari ini 3 pointnya. He didn't take any ill advice 3 point shot ataupun juga pull up jumper. Dia benar take advantage banget sih untuk sesi dia hari ini, dimana mindset Giannis bagus banget ya. Dia dengan agresif attack the basket terus, dan itu memberikan hasil yang sangat positif sekali untuk Milwaukee Bucks. Nggak ada pemainnya Nets yang bisa nge-stop Giannis sih. Kalau dia udah nge-drive, he just put his head down and attack the basket. Siapa yang bisa match up sama Giannis di Brooklyn Nets? Menurut gue gak ada sama sekali sih. And he needs to do that again menurut gue di game 7 kalau memang dia mau timnya untuk bisa melangkah ke Eastern Conference Finals nantinya. Dan tentunya gue juga gak boleh lupa dengan Jrue Holiday menurut gue hari ini defense-nya di perimeter box itu bagus banget ya, dimana ada beberapa deflection yang dibuat, ada beberapa turnovers untuk bisa membantu Bucks untuk mencetak poin di transisi hari ini. And it got ugly quick though for the Nets ya. Tadi sebenarnya kuarter 4 itu sempat bedanya cuma 5 poin aja, tapi setelah itu big 3-nya Milwaukee Bucks got into rhythm, terutama gara-gara si Chris Middleton 3 point kena di foul, dapat 3 free throws. Lalu tiba-tiba Bucks sudah 14 noran aja, langsung bedanya 19 poin, and it was game over already for the Nets. And ada fansnya Bucks yang seneng banget tadi di Twitter. Dia bilang bahwa, hey, James Harden got a taste of his own medicine. Karena kita tahu James Harden pun juga sering banget mencari foul saat lagi nembak 3 point. Dan hari ini triknya dipakai sama Chris Middleton, and it resulted in a 4 point play in the 4th quarter tadi itu. Jadi fansnya seneng banget tentang hal tersebut. Dan defense-nya Nets benar helpless banget menurut gue kalau di attack paint area-nya. Dan ini memang kelemahannya Nets kita tahu selama regular season ya. Dan ini kayak agak susah untuk diperbaiki juga. Jadi, hey, Bucks kalau mau menang di game 7 menurut gue mereka harus bisa capitalize that again, attack the paint area of the Nets, and I think they gonna win game 7 nantinya. Dan KD hari ini 32 poin dan juga 11 rebound. Harden 16 poin. Harden jelas play better than game 5 ya, dimana hari ini dia bisa menembaknya lebih bagus persentasenya. Dan juga hey, they will need to the Nets will need everyone though to step up kalau mereka ingin punya kesempatan untuk menang game ke-7. Joe Harris, man, I think tadi Joe Harris beberapa kali dia made bad plays banget sih untuk bisa membuat si Nets juga kalah sih hari ini ya. So, itu adalah dari game ini yang gue pengen recap. Dan sekarang kita masuk ke berita NBA. Berita NBA jelas, pertama All NBA Rookie Team hari ini sudah di-announce first teamnya ada LaMelo Ball, Sadiq Bey, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, dan juga ada Jason Tate. Second teamnya ada Desmond Bane, Isaac Okoro, Emmanuel Quickley,
Isaiah Stewart, dan juga Patrick Williams. Not a bad picks, tapi menurut gue, waduh, I'm so mad, man. My boy Cole Anthony, man, not on the list. He got snapped big time menurut gue. Dan tadi pun dia di Twitter udah bilang ya, expressing his disbelief dan juga bilang his disappointment. Dia bilang bahwa, man, you all mad, disrespectful, man. Dan gue setuju banget sih sama dia, karena, of course, kayaknya Desmond Bane bisa sih ditukar sama si Cole Anthony ini, karena Cole Anthony, I think he made a big impact though in the second half of the season with the Magic, apalagi waktu Markel udah cedera, man, he was stepping up menurut gue, dimana dia beberapa kali juga melakukan buzzer beater untuk membawa si Magic menang, and of course dia juga average not bad, just below 13 point per game, and yeah, harusnya sih bisa masuk sih menurut gue sih di pilihannya All Rookie NBA Team. Menurut kalian gimana nih, siapa kira-kira yang menurut kalian ini kena snap, dan kalian bisa tulis di comment section bahwa, dan ada orang juga bilang bahwa Facundo Campazzo, Facundo Campazzo katanya juga harusnya bisa aja masuk ke All Rookie Team. Ini Campazzo menurut gue, iya, kalau gantinya Desmond Bane bisa sih mungkin sih, karena dia juga lumayan solid ya all season long untuk si Denver Nuggets. So let me know guys on the comment section below. And yeah, what's going on man with the Dallas Mavericks? Kemarin Donny Nelson Jr., hari ini Rick Carlisle, pelatihnya mereka, memberitahu Dallas bahwa dia tidak akan kembali lagi next season. Kita tahu Carlisle berhasil membawa Dallas menjadi juara tahun 2011 lalu, dan juga sudah 13 season bersama Dallas Mavericks. Iya, tapi ini ada sejarahnya sih antara Donny Nelson dan juga Rick Carlisle. Memang dua orang ini tuh deket sekali. Jadi ada orang yang loyal kepada timnya dan juga ada orang yang loyal kepada temannya. Dan sedangkan Rick Carlisle ini sangat loyal sekali kepada temannya, sehingga temannya keluar, dia ikutan. They went back like 30 years ago, I guess. I think udah 3 decades mereka kenal dan juga udah kerja bareng. So, itu kenapa Rick Carlisle akhirnya juga mengundurkan diri. Tapi juga ada rumornya katanya juga Luka sempat berantem dengan Coach Carlisle, di mana dia sempat bilang, "Hey, who's in charge, man? You or Bob?" katanya. Lagi di game, jadi sebuah game, udah teriak-teriakan kata di lapangan. But we know Bob as orang yang kita omongin mana itu, yaitu Vulgaris. Dia merupakan tangan kanannya Mark Cuban katanya sekarang ini. Dan dia kayaknya memang nggak disukain sama banyak orang di Dallas Mavericks. So, I don't know man, 2 days in a row man, dua orang baik dari Dallas Mavericks keluar. Sekarang kita tinggal lihat aja nih, next move-nya apa untuk Dallas. Jelas mereka harus hire GM, mereka harus hire pelatih baru juga. Dan gua rasa dengan situasi seperti ini, sekarang Mark Cuban harus consult kepada bintang mudanya, yaitu Luka Doncic, karena tim ini sekarang ya harus miliki ya Luka Doncic lah. Jadi tergantung nih, dia mau dilatih sama siapa dan dia pengen punya GM seperti siapa. I think pilihan berikutnya harus dia sih yang menentukan agar he can be happy. Dan tapi gua rasa sih dia akan tetap stay in Dallas Mavericks. Gua nggak bisa mikirin sih Luka Doncic pindah ke tim lain. Udah kok pindah sih, gue harapkan pindahnya satu tim sama Jokic ya. Kalau satu tim sama Jokic kayaknya akan keren banget sih Luka Doncic sih. So that's from the Mavericks. And of course ada another young star in the NBA yang juga gak happy, yaitu Zion Williamson. He's not happy with his team. Dan kabar juga ada beberapa member keluarganya yang sudah bilang bahwa kayaknya harusnya pindah tim aja nih si Zion nih. Wah, tapi emangnya keluarga itu biasanya paling ribet emang. Dan yeah, very early though untuk mengatakan hal ini menurut gue untuk Zion. Apalagi kita tahu Zion baru 2 musim aja kayak bermain di Pelicans. Tapi memang timnya ini memang gak appealing banget sih menurut gue sih. I guess they have to try to trade si Eric Bledsoe ataupun juga si Steven Adams yang mendatangkan pemain-pemain yang lebih exciting dan juga bisa membantu tim ini. Gue rasa sih mereka butuh shooter sih, seperti gue bilang sih, kalau gak ada shooternya agak susah. And yeah, now players, kalau kalian bisa lihat ini mereka punya power luar biasa banget. They bisa express their unhappiness on social media. So yeah, that's from Zion Williamson. Terakhir, hari ini Etiwanda, wah, mengalahkan Sierra Canyon dengan skor 82-76. Revenge game, karena kalian, seperti kalian ketahui di game pertama yang gue liput itu di Travel for Basketball, itu Etiwanda kalah tipis juga dari Sierra Canyon. Kayaknya anak-anak Etiwanda mungkin termotivasi kali ya, karena waktu itu di trash talk sama Amari Bailey dan juga beberapa pemain lainnya. Jadi mereka hari ini datang ke Sierra Canyon dan akhirnya juga bisa menang. Gue penasaran sih siapa yang jadi top scorer, tapi nggak ada stats ya, jadi agak susah untuk lihatnya. Dan Brownie pun juga sudah bermain, ini adalah game kedua atau ketiganya Brownie kayaknya setelah dia comeback dari cedera MCL-nya. Gue udah kangen banget sih nonton Sierra Canyon sih, shit. Tapi sekarang juga Sierra Canyon pas main ada Drake terus ya. Drake datang nih hari ini sama Michael B. Jordan. And of course Drake hari ini duduknya di sebelahnya mamanya Amari Bailey. Is he dating? Is he dating Amari's mom? That's interesting to see ya, karena kita tahu
Kemarin pun kayak Amari lagi bareng tuh di studio bareng sama si Drake juga ya. So hopefully next season gue bisa nonton lagi sih. So sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi hari ini gue benar untuk memilih Milwaukee Bucks untuk memenangkan game kali ini. Besok ada 2 elimination game. Kira-kira siapa nih bisa memperpanjang seriesnya nih. Pertama ada Hawks melawan Sixers. Jujur gue pengen lihat Hawks menang. Menurut gue Sixers sudah gak deserve banget sih untuk melangkah ke series berikutnya. Karena mereka udah 2 kali blow atau blue big lead. Jadi besok gue akan memilih Hawks plus 3. Lalu ada game kedua ada Clippers gue besok lawan Utah. Jazz, Paul George sekali lagi bisa nggak nih have a big game tomorrow, hopefully dia bisa bersama Marcus Morris dan juga Reggie Jackson. Donovan kayak udah pincang banget sih, walaupun dia masih produce big numbers tapi kayak kakinya udah sakit banget itu. And I don't want to see game 7, so let's do it man. Jantung gue nggak kuat man kalau ada game 7, so let's do it tomorrow Clippers. So let's go with Clippers plus 1.5. Besok pagi sih asik banget, tinggal enjoy gue di karantina nonton 2 game NBA ini. I think it's gonna be a great Saturday morning. Sekarang kita masuk ke top shoes. Hold on man, did PJ really wear 3 different shoes today for game 6? That is crazy dong menurut gue sih. Dimana a couple of Kobe 6s dan juga ada Jordan 10 ya. Memang man, PG itu gak ada obatnya. He's the sneaker champions in the NBA. Lalu ada KD with his KD 14. Keren sih menurut gue strapnya. Kayak hologram gitu ya. This is a pretty nice colorways too. I like it a lot. So sekarang kita masuk ke top place. Pertama ada KD with this smooth drive and finish it with the left hand. Ooh, this is a really nice move. And after that, Giannis grabs the offensive rebounds and takes it back strong with the slam. And kemarin gue lupa kasih lihat kalian dunk pertamanya Brownie untuk sophomore year-nya dia. Man, he is really bouncy now, huh? Lompatannya tinggi juga ya. And then Amari Bailey with this crazy 360 layup against Atiwanda today. And yeah, terakhir player of the day, siapa lagi kalau bukan Chris Middleton dengan 38 poin, 11 dari 16 field goal-nya, 10 rebound, 5 assist dan juga 5 steals. Just a complete game from Chris Middleton. So timeout gang, that is a wrap from today's timeout. Hopefully you guys enjoy today's episode. Ditunggu semuanya untuk like-nya dan juga untuk komentarnya. And of course ditunggu juga nanti jam 4:30 sore untuk live chat gue. So once again thank you so much guys for your amazing support every day. I really appreciate you guys. And yeah, I will see you guys again later today this afternoon. Peace out.